Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku mau naik skincare rutin. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh aku minta like-nya dulu. Udah subscribe dan share ke media sosial yang kalian punya. Aktifkan bell notifikasinya agar kalian jadi nomor 1. Follow juga Instagram aku di sini, di detagis juga. Di follow-nya guys. Oke. Okay? Thank you. Nah guys, di video kali ini aku teh mau skincarean ya. Ini adalah night skincare rutin aku. Nah pertama-tama kita akan membersihkan wajah dari sisa kotoran dan make up gitu ya. Ini bibir aku dan ini ada foundation gitunya guysnya. Nih aku mau bersihin menggunakan ini dia Bioderma yeah. Micellar Water kecintaan para beauty blogger gitunya guysnya. Dan aku ini sekarang mau pakai tuh udah habis setengah gitu ya, dan ini lumayan awet sih guys. Nah seperti biasa kapas dibagi dua untuk pengiritan. Ini aku tuangin micellar water Bioderma ke kapas, terus aku usapkan ke wajah untuk mengangkat sisa-sisa make up di wajah dan kotoran, debu, polusi, pokoknya manuna rempel, dosa-dosa di wajah gitu ya. Nah si micellar water ini berfungsi untuk mengangkat sisa-sisa make up, pokoknya ini tuh bagus banget. Tuh lihatnya keangkat nanti bener-bener keangkat pisan. Jadi kalau misalnya kita mau skincarean, wajib banget muka kita itu bersih agar si skincare selanjutnya nempel gitu, meresap dan bekerja secara maksimal. Jadi tuh ini kita lihat karam tuh, ya ampun kotornya dong. Dan sekarang waktunya aku mau cuci muka. Nah biasanya aku cuci mukanya pakai yang si SP Super Thai yang Black Transparent Swap ya guys ya. Ini yang sabun viral di TikTok. Dan sekarang aku mau cuci muka dulu. Dan ini aku udah cuci muka, kita lap-lap gitu pakai tisu nih ya. Dilap-lap biar kering gitu. Dan sekarang aku mau pakai ini face toner dari NV Green yang Gentle Clean Face Toner. Ini tuh aku suka banget biar menetralkan pH ya guys ya. Nih yang bekas yang tadi yang setengahnya aku mau pakai gitu ya guys ya. Gini-gini nih, masukin ke sini. Nah siapa tahu masih ada sisa sel kulit mati yang tersisa. Itu bagus banget buat menetralkan pH. Jadi jangan lupa kalau udah cuci muka pakai toner itu sangat-sangat bagus. Dan untuk step-step selanjutnya jadi bakalan cepet nyerap gitu guys. Nah kayak gini diangkat secara perlahan. Ingat ya, angkatnya tuh ke atas guys biar nggak terturun kena. Set. Nah ini sih untung ya nggak ada kotoran tuh, aku berarti cuci mukanya lumayan bersih gitu ya guys ya. Tuh kan nggak ada ya. Dan sekarang kalau udah kayak gitu kita lanjut nih pakai si NV Green Lip Color Care. Ini bagus banget biar bibir kita jadi merah. Ini udah abis pisan dong guys tuh, tinggal nih jadi dicolek pakai cotton bud. Ya Allah udah mau habis, harus order lagi nih. Karena ini bagus gitu guys, jadi biar bibir merah alami tuh kan. Ini yang enggak dipakai dan ini yang pakai gitu ya. Dan ini benar-benar bibir membuat lembut, terus dia itu jadi ada berwarnanya gitu. Ini kayak bibir alami yang sehat gitu geningan guys. Tuh tinggal di muah. Sampai habis secinta itu. Ini kayaknya aku udah habis dua deh guys. Nah ini kan udah meresap nih si toner dari NV Green yang Gentle Clean Face Toner ini. Lanjut kita pakai yang NV Green Intense Hydrating Toner Essence. Jadi ini essence-nya, jadi ini lebih mantul gitu. Aku cocok banget pakai ini dan ini udah segini lagi tuh. Nah biasanya aku tuang 2 hingga 3 pump gitu ke tangan dulu, lalu oleskan ke wajah secara merata. Aku ini agak dipijet-pijet gitu biar cepat merata. Dan ini teksturnya watery ya guys, membuat kulit kita terhidrasi dan cakil moy-moy gitu guys. Set.
Nah, kita tunggu sampai dia meresap sempurna agar si skincare ini bekerja dengan baik, hasilnya lebih cerah, lebih fresh gitu ya pas bangun tidur teh, guys. Nah, setelah meresap, aku lanjut pakai Envigorin Intense Vitamin C Serum. Dia tuh serum yang mengandung vitamin C dan ada juga kandungan aloe veranya. Nah, aloe vera ini berfungsi untuk melembabkan karena kulit aku itu cenderung kering ya guys. Dan yang si vitamin C nya itu mampu dan efektif untuk mencerahkan kulit. Nah, aku biasanya dipakein ke tangan sekitar 3 pump gitu, tuh sekitar segini. Dia tuh teksturnya cair alias watery, jadi gampang banget untuk meresap. Nah, untuk aromanya dia kayak jeruk gitu, kayak terasa rasa-rasa jeruk gitu guys. Dan ini aku udah pakai sekitar setahun lebih dong, dan cocok. Kita baurin ke seluruh muka guys. Nah, aku tap-tap gitu, pijat-pijat biar cepat meresap. Dan ini ya ampun enakan pisan. Nah, kita tunggu meresap untuk ke step selanjutnya. Selanjutnya ini pakai Envigorin yang naik extra whitening. Nah, ini udah sedikit lagi dong guys, tuh lihat. Nah, udah sedikit lagi gini, jadi kita pakein ke seluruh muka. Nah, aku oleskan secara merata ke seluruh wajah. Ini aku pakainya tipis-tipis aja ya guys, nih. Pokoknya sampai meresap dan dia tuh teksturnya krim gitu. Nah, Envigorin Night Extra Whitening ini berfungsi untuk menyamarkan flek dan noda hiperpigmentasi. Jadi dia tuh bisa menyamarkan flek-flek hitam di wajah biar wajah kita terlihat lebih bening dan kinclong. Dia gampang banget meresapnya ya guys. Aku sih olesnya tipis-tipis aja. Next, step selanjutnya ini itu step yang produk terbarunya dari Envigorin, yaitu Envigorin Bond Glow Overnight Mask. Dia tuh ngeluarin produk terbarunya yaitu masker wajah untuk malam hari. Ini udah aku pakai selama 1 mingguan gitu dan hasilnya emang bikin kulit kita bond alias kenyal dan cakil dan lebih cerah gitu guys. Nah, untuk kandungannya di Bond Glow Overnight Mask ini, dia tuh mengandung Centella Asiatica Extract. Nah, dia tuh mampu meningkatkan produksi kolagen dan kaya akan antioksidan. Dan kandungan selanjutnya yaitu Chamomilla Recutita Flower Extract, dia tuh sebagai antiinflamasi dan membantu mengatasi peradangan jerawat. Jadi buat kalian yang jerawatan, ini cocok banget ya, selain untuk kulit normal banget buat kalian yang kulitnya sensitif alias jerawatan. Jadi ini tuh mampu banget nih mengurangi peradangan. Jadi ini cucok meong pisan say. Untuk kandungan selanjutnya, dia tuh mengandung rosemary extract yang mampu membantu menyamarkan noda hitam dan menghilangkan jerawat. Dan ini tuh untuk cara pakainya, kita diamkan selama 8 jam. Jadi ini tuh step terakhir, misalnya kita udah pakai nih skincare malam yang tadi. Nah, pas mau tidur banget baru kita pakai gitu ya guys ya. Biarkan dulu skincare yang tadi tuh meresap secara maksimal. Nah, ini udah aku pakai sekitar seminggu lebih dan ini benar-benar ya, pas udah bangun tidur itu langsung muka itu terasa lebih kenyal, lebih ternutrisi, pokoknya lebih halus kayak gitu dan benar-benar enak. Untuk teksturnya tuh udah segini lagi. Untuk teksturnya dia tuh cair dan agak kental gitu ya guys ya. Dan nih pas dipakai kayak gini nih ya, dipakai itu tuh sedingin gitu ya teksturnya. Pas dipakai tuh dingin, adem, enakan pisan. Nah, kita ratakan ke seluruh permukaan kulit, diamkan selama 8 jam. Nah, ini dia, aku udah beres. Jadi aku tinggal bobo cantik aja. Segitu aja sih night skincare rutin malam aku. Simple banget kan? Oh iya guys, dan soft moisturizing creamnya Envigorin, dia itu ada kemasan baru. Nah, ini kan kemasan yang lama ya, dia itu ini yang 15 gram dan ada kemasan baru yang lebih banyak yaitu 25 gram. Dia itu perpaduan warna Tosca dan peach gitu tuh.
dia lebih banyak kayak gini. Dan untuk isinya sih dan fungsinya masih tetap sama ya guys ya, ini cuman kemasan barunya aja. Dia tuh pastinya mengandung aloe vera ekstrak yang efektif banget dan ampuh banget untuk melembabkan kulit serta meregenerasi kulit, dan mengandung vitamin E sebagai antioksidan yang berguna untuk kekebalan dan kesehatan kulit wajah. Jadi penting banget menggunakan pelembab di pagi hari ya guys ya, untuk menjaga kulit kita atau elastisitas kulit kita. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.